Wes, mundur lagi. Assalamualaikum bosku, ketemu lagi di channel Momen Jalanan. Semoga kerennya bosku dalam keadaan sehat-sehat aja dan rezeki lancar. Kali ini kita masih berada di seputaran tanjakan Bukit Kodok bosku, yang berada di lokasi Trogamba, Sumatera Utara. Seperti kita lihat sekarang ini, ada 3 unit truk yang akan coba menanjak di tanjakan ekstrim Bukit Kodok ini bosku. Apakah kira-kira ketiga truk ini akan berhasil melalui tanjakan ekstrim ini? Mari kita sama-sama saksikan bosku, simak terus video channel Momen Jalanan. Simak terus bosku video ini, jangan skip yang dilewati biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe agar dapat terus video terbaru dari channel Momen Jalanan. Seperti kita lihat sekarang ini, ada satu unit truk oranye sepertinya akan kesulitan untuk menanjak di tanjakan ini bosku. Apakah truk ini akan mampu menanjak di tanjakan ini? Sepertinya makin lama makin melambat bosku, tidak kuat. Ternyata benar dugaan kita bosku, bahwasannya truk oranye ini tidak mampu menanjak di tanjakan ini, dan pada akhirnya dia pun berhenti di jalur tengah bosku. Truk Hino yang warna coklat pun terpaksa mendahulinya. Buat apa kira-kira akan yang dilakukan oleh supir truk bosku? Apakah dipaksa nanjak atau mundur dulu? Namun sepertinya truk ini akan mengalami mundur dulu bosku, dikarenakan supaya mampu menanjak di tanjakan ekstrim ini. Wes, mundur. Wes, mundur. Wes, mundur lagi. Kami pun bersama rekan-rekan bertanya kepada pengemudi truk ini bosku, apa kira-kira kendalanya bahwasannya truk ini tidak mampu menanjak di tanjakan ini. Kepala truk ini pun sepertinya sudah diangkat bosku, kemungkinan supir atau kernet truk ini akan memeriksa saringan hawa atau mesin penyebab bahwasannya mesin tersebut megap di tanjakan ini. Namun tiba-tiba saja pintu truk ini terbuka dan pada akhirnya kernet pun menutupnya kembali bosku. Simak terus bosku, apakah kira-kira truk ini akan menanjak berhasil?